Pemirsa, Dinas PUPR Magetan segera tangani talut jalan di Desa Kuon Karas yang longsor. Dinas PU menggunakan anggaran perawatan rutin yang ada di Dinas PU dan UPTD 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau DPUPR Kabupaten Magetan menjadwalkan perbaikan talut jalan longsor yang ada di Desa Kuon, Kecamatan Karas Magetan, pekan depan. Kepala Dinas PUPR Magetan, Muhtar Wahid, menjelaskan, pihaknya akan menggunakan dana perawatan yang ada di Dinas PU berkolaborasi dengan UPTD 4. Menurutnya, estimasi anggaran perbaikan talut diperkirakan menghabiskan anggaran 200 juta rupiah. Percepatan penanganan perlu dilakukan mengingat jalur tersebut cukup vital karena menjadi penghubung ke Kabupaten Magetan dan juga Kabupaten Ngawi. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan longsor semakin parah, jalan yang ambles semakin melebar. Itu sebetulnya sudah agak lama dan sudah kita pikirkan. Karena sifatnya ini darurat, nanti mulai minggu depan sudah mulai kita tangani dengan pekerjaan talut. Longsor itu akibat ada air yang mengalir ke situ, ngerus di bawah. Sehingga nanti penanganan kita dengan talut sekaligus ada sauran di bawah, di samping talut. Nah, ini sekarang kita sedang koordinasi dengan desa terkait dengan lahan yang akan kita gunakan untuk saluran di bawah talut. Berapa anggaran yang dibutuhkan kira-kira? Ya, sekitar 190 juta nanti kita perlukan itu. Itu dari anggaran BTT atau dari? Ya, dari anggaran pemeliharaan rutin kita, karena sifatnya darurat ya, yang dari UPTD nanti kita gunakan untuk menangani itu dulu. Diketahui talut jalan di Desa Kuon ini sudah 2 kali longsor selama Januari ini. Akibatnya, lalu lintas kendaraan terganggu karena hanya separuh badan jalan yang bisa digunakan. M. Ramzi, JTV, Magetan.